Não, é comida, galera. Blue Amaya. Selamat pagi, good morning semua. Hari itu adalah hari bersejarah bagi Ngesai. Sebab Ngesai akan disuntik vaksin COVID-19. Dan Ngesai akan share dengan kita orang macam ni ke prosedur dan langkah-langkahnya sehinggalah Ngesai dia vaksin dan selepas dia vaksinnya. Ngesai akan share juga macam ni kesannya ke jika ada lah ke lah. Tanya sampai habis video, okey? Okey, masa tu orang datang ke tempat pusat untuk suntikan vaksin tu, dia akan disaring di situ, di kaunter tu. Macam tu mana situ? Di mana tu laluan untuk sidak KKM dan sebelahnya laluan untuk sidak bukan KKM lah, frontliner macam cikgu ke something kedai. Ya, jikanya diklasifikasikan sebagai orang kurang upaya, dia akan pergi kaunter khas di sana. Untuk memudahkan sidaknya diassist mendapat suntikan vaksin. Jika kita disaring tapi terdapat simptom ke yang sit di maut kita lah, macam you know simptom-simptom yang disyaki ke, kita akan diimbak ke zon ili di ujung nun. So di situ merupakan zon pemecah bagi you know yang bakal-bakal disuntik tu kelak. So saya nak register myself and ready untuk ke zon seterusnya. Jom. Okay, diajak. Pergi ke siang. Okay. Selepas disaring dalamnya tadi, kita akan melalui sigit zon tempat menunggu dan jika turn kita dah sampai, kita akan ditapis oleh sidak bala polis, abang-abang polis handsome dengan sidak kakak-kakak airline yang cantik. Untuk disaring lah, asyiklah semua sekali nyerebu masuk ke dalam. Yang mesti ikut turnnya, berapa orang sekali boleh masuk. So, asyik ke Datuk lah. Alright, so Ngesai dah masuk loh. Ruangan isolasi. Jika kita mempunyai simptom, situ lah tempat kita akan pergi ke lah untuk dicek lah. Ya, ya. Tapi Ngesai tak ada simptom, so Ngesai nak straight masuk ke dalam dewan menyuntik vaksin. Kini tu Ngesai menuju ke ruang ataupun dalam dewan dalam stadium untuk di mana tempat sidak disuntik vaksin. So Ngesai akan suruh tolong pastu tempat ruang keadaan situasi dan ngeri keadaannya untuk disuntik. Merupakan zon 1 dan Ngesai dah pergi siar tadi ya untuk register lah dan scan MySejahtera, because dalam MySejahtera punya record sama ada kita ada kena vaksin or not, register kah. So situ akan menguruskan benda-benda macam ya registration. So lepas tu Ngesai akan pergi ke zon susnya untuk disuntik. Ngesai tak ada masalah so far, so can't wait. Tak boleh ke so? Pusing saya nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Adik. Masuk. Berat linga. Kena komen. Ya. Yeah. Okay, done. Okay. Tahniah. Tahniah. Congratulations. Thank you. Alhamdulillah, ya, saya dah divaksin tadi, dah disuntik. So far, saya dah sakit gini. Kena gigi semut aja. So far, orang selalu benda lenguh-lenguh. Setakat tu, saya belum lenguh lagi lah. Alhamdulillah. Okay. Saya rasa apa-apa, so far saya ada reaction apa semua. I feel so good and great. So now Ngesai nak masuk ke zone susnya, iaitu zone pemantauan. Let's go. Alright, saya dah on scaling Ngesai, so Ngesai boleh buka mask lah. Itu merupakan zone pemantauan di mana lepas disuntik tu kita orang akan menunggu di ruang menunggu dalam 15 minit lah, in case ada apa-apa reaction kah. Tapi so far setakat tu saya ada reaction. Saya dah orang pernah menggunakan bilik sick bay tu. So far alhamdulillah. So Ngesai akan mula, Ngesai pun kerja iaitu menunggu 15 minit before pergi ke counter discharge. Dan jika saya ada apa-apa, insyaAllah Ngesai akan bergambar di sana graduate.
So guys, saya dah alhamdulillah selesai divaksin, dah selesai daripada saya setidaknya beri sedikit temu janji gig untuk second dose sebab hari untuk first dose. So akan disuntik untuk kali kedua pada bulan 3 kelak. InsyaAllah semoga saya dah apa-apa simptom muada, saya akan pergi mendapatkan rawatan tempat dia betul lah, tapi so far saya dah lah. Saya feel so good, feel so great, dan kita orang patut juga divaksin. Thank you. Yes, saya dah divaksin. Yahoo! Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Jadi di situ Ngesan dah mengambil kesempatan untuk menyeru semua yang menonton video tu agar cepat-cepat daftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ngesan dah menyeru semualah sebab kita mesti mencapai imuniti kelompok iaitu 70% daripada rakyat Malaysia disuntik dengan suntikan vaksin COVID-19. Ngesan sudah. Kita ambil lagi.